Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di Terminal Bus Tirtonadi lagi dan mau naik gunung lagi. Ya. Ini di situ ada Mira 7530 dan Sugeng Rahayu 7561. Nah, ini sementara bis yang parkir Tawangmangu, Matesih, Wonogiriannya kosong. Nah, sepi banget. Nah, itu ada Rela Krishna. Nah, Rela Krishna yang terparkir. Nah, ini ya. Sepi pol jare. Tadi lekku ke sini ya, lekku Mandoran Eka, lek Ipan. Itu ya tak tanyain ya sepi. Ya. Untuk pagi ini. Nah. Sudah sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Malam. Krishna. Oh, amin. Sebenarnya inceran dari dulu ini. Inceran dari dulu. Aneka Jaya 7275. Ini yang ekonomi RG ya. Tapi biasanya ngetem di sana. Nah, saya juga masih nungguin Mas Satrio Wicaksono. Jadi masih OTW. Kalau naik duluan ya pakai wo. Jadi nunggu dulu aja. Itu yang terparkir Timbul Jaya 09 1609. Tuh, sebenarnya pengen naik itu emang. Aneka Jaya RG. Yang lainnya udah ganti AC semua, ganti body. Nah, belakangnya Amboys. Berarti. Timbul Jaya 09 berangkat. Angel, angel. Wis angel tuturane wis. Wis. 55 55 enggak apa nih. 7503 Semarangan. Ini nih bareng Miss Bottom mau berangkat kerja. Ini saya juga bareng ini Mas Satrio Wicaksono, bareng para mandoran di sini. Makan apa? Nasi bandeng. Bis barunya Putra Lawu Persada. Pakai jame Zerlin. 7368 berangkat. Orangnya, nah ini boys berangkat nih. Gunung Mulia 7021. Nah, ini masih nongkrong di sini. Masih ini ngeker.
Ini sebelumnya sudah saya naiki ya, meteran. Naik ini waktu itu. Gunung Mulia 7021. Ini juga ada EK 7555 US. Julukannya Embun Pagi. Julukannya itu sampai ditulis di running text loh. Embun Pagi, keren banget tuh. 7555. Belakangnya 7351 dan Sugeng Rahayu 7127 UP. Yang parkir Purwodadinya Rela Anugrah. Sragennya Sumber Makmur Sniper. Nah, kamu mau kemana? Kerja. Komen lo itu aja nih, jangan makasih lo, jangan enggak, ayo. Melu Eka ono cewek ayu. Yo sanandang. Yo. Ayo, budal yo. Duduke yang 3 seat, ceweke di tengah. Pangku ta pangku dalam apa? Di pangku di dalam bis. Ini gurunya udah senar semua. Bareng sama Pak Solis ya. Pak Solis. Iya ya. Garut nih Pak ya. Iya, pas bareng juga ya Pak ya. Ternyata Om Dian sama Pak Rudi sudah dobelane. Somal pedot. Garut Pak ngelaki selatan pertanahan kono iki. Iya pas bojo to nang. Burung enek tol iki. Greng. Di Pantura. Pantura. Ya kan lek dorong dino. Aku mulane idane ngerti motor medulo iki wis kepadel iki wis ngerti ya. Rodine tak kon lewat. Ade dicara buat ora ora. Belum ora. Kepeteng nang ngene bumi ayu ngono malah. Ayo kerupuk tekane. Kerupuk tekane wangen iki nek ngadorong dino. Tapi ya kenangan ya Pak ya. Kenangan. Lewat Wonosobo. Lewat Wonosobo. Pulangnya lewat Dendles. Dendles Garut Singaparna itu ya Pak. Sampai aku turun itu di iki apa ceger. Ceger jam 10 malam. Berangkatnya jam berapa itu Pak dari Pabelan itu? Oh, udah pagi. Jam 4-an ya Pak ya. Jam 4 jam 5-an. Pernah liput Jawa Timur enggak sih? Jawa Timuran aku jarang Pak. Ini nih Solo soalnya. Rumahnya Solo. Jadi boleh namanya lu mulai itu. Ya.
Lah kalau ini apel tentu tramol ya, harusnya kan tahun ini mulai. Hutan Kodanan ya Pak? Kodanan Blora. Mistis.
ya. Tekong. Panorama segitiga itu toh, Pak? Iya. Oh, iya, gambarnya cewek belakang itu. Iya. Heeh. Nih, nih. Kakang Uyo nyari. Dia nama tuh siapa? Mas. Ya paling sering naik itu, Pak. Aku paling sering naik itu, Yon. Gambarnya cewek belakang itu. Mas.
Terus terus. Sampai arep omah. Jadi orang mulai ngerasa ini enggak? Thank you.
ini bisnya ya, baru kita review tadi karena bisnya itu langsung berangkat, jadi parkirnya di shelter itu cuma sebentar banget. Ini 1443 BR. Nah ini ya, ini X dari Sinar Sari Dino AK3 tahun 2003 Ranger ya. Ini basic bodinya Trijaya Union ya. Trijaya Union yang model seperti, kalau dulur tahu, dulu ada Luragung, Putra Luragung, Luragung Jaya itu yang biasanya bodinya kayak gini nih. Jadi depannya itu biasanya lampu daun, belakangnya yang pistol. Nah, seperti itu. Kurang lebih. Nah, ini dibeli Raya sebanyak 5 unit X Sinar Sari, terus di beberapa dikaroserikan ulang atau dirombak ke Satya Prima. Jadi untuk unit ini uniknya itu waktu pas dibeli dari Sinar Sari itu mesinnya trouble, jadi bisnya diderek dari garasi Sinar Sari di Banten sana, terus diderek ke Wonogiri ya, diderek sampai garasi Raya Wonogiri, terus dibetulkan dan bodinya dirombak habis itu. Dirombak di Satya Prima. Ini ada beberapa juga yang dirombak di Satya Prima. Nah, nih. Nah, ini bisnya belakangnya ya. Ini keadaannya sangat mulus sekali ya bisnya. Knalpotnya swoosh. Tapi ya kalau Ranger itu bunyinya tetap war. Nah ini lur, kita beliin makanan cukup banyak ya, banyak macam ya. Ini biskuit-biskuit, wah banyak banget nih. Nah ini untuk kru-kru Raya tadi, soalnya karena ternyata kru-krunya itu subscriber ya, jadi sedulur Jody Wai. Nah jadi kaget naik pas, wah Mas Jody sudah kenal, gak boleh bayar tadi kita. Gak boleh bayar ya, jadi kita beliin makanan aja nih, makanan buat sangu di jalan ya nih, buat kru-kru Raya 1443. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan semua sehat selalu, perekonomian makin tumbuh, makin jaya Indonesiaku. See you enak.